Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bikin makrona ala Timur Tengah ya. Ini ada setengah kilo ayam dan ini ada seperempat udang dan ada jamur kering juga. Juga ada jamur yang masih seger ya, jamur putih. Ada wortel, jagung, kacang. Pakai tomat satu yang besar dan ini lagi bawang merah, bawang putihnya digoreng. Ini makronanya direbus. Kita goreng sampai wangi, baru kita masukkan tomat. Dan ini sudah wangi ya, sudah kuning. Baru kita masukkan tomat. Ini makroninya ya, direbus 15 menit ya. Dan ini harus pakai saus tomat biar enak ya. Pakai saus tomat dan ini garam ya. Garamnya 2 sendok makan. Karena masaknya banyak ya. Banyak sayurannya jadi 1,5 lah. Ini garamnya 1,5 sendok. Penyedap rasa, ikut selera saja. Sekarang sambil kita masukkan jamur keringnya ya, karena jamur keringnya perlu proses. Kalau jamur itunya nanti saja, tidak apa-apa. Jamur yang basah nanti sama udang barengan nanti. Ini ya, ayamnya sudah saya masukkan. Sekarang kita masukkan ini, jamur sama yang ini. Tuh. Ini udang. Ini ya, lalu kita aduk. Mantap ini pokoknya. Ala Timur Tengah. Ya, sudah semua wortel, jagung, daun bawang, semua sudah jadi satu dan juga sudah ditambah saus. Dan ini makroninya ya. Makroninya. Nah, ini makroninya sudah jadi. Sudah jadi.
jadi ya. Nah, ini sudah cantik, sudah jadi ya. Cantik banget.